Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadli al-mudillu liman yasha'u bi'adli mukinina birisali wa ala alihi wa ashabih. فقد قال الله تعالى في محتم التنزيل وهو أعلم بمراده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, berkhusus DKM Masjid Jami'ul Mujahidin beserta orang tua, orang tua yang hadir, mudah-mudahan idz dzikrihim yatanazzal fihi ar-rahama. Beliau meskipun tidak hadir, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala fadlan bihudurihim, apalagi sampai duduk bareng dengan kita. Begitulah Imam Sufyan Ibnu Uyainah, guru dari Imam Syafi'i, mengingatkan beliau, inda zikri ahli salah tatanazzalur rahmah. Orang yang sering sholat di Masjid Al-Mujahidin enggak datang aja turun rahmat, apalagi duduk bareng. Maka kita bacakan Fatihah untuk orang tua kita yang udah enggak ada, bil khusus lim alifil kitab, kitab nasaihul ibadnya kita baca. Mudah-mudahan Al-Arif billah al-alim Imam Nawawi Tanar al-Bantani annallaha yataghammadihur rahmah. Allah terus cucurkan rahmat kepadanya, dan kita yang belajar kitabnya, baca kitabnya, belajar ilmunya, mudah-mudahan menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat tentunya. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Shalawat al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sampailah kita di halaman ke-26, di baris kedua paling kiri ada huruf wawu dalam kurung wal maqalatul ishrun, pesan yang ke-20 dari bab ke-4 kitab nasaihul ibad. Ketemu? Kalau enggak ketemu, kacamatanya ganti. Pakai kacamata nako. Ya, alhamdulillah. Insya Allah kita akan bahas dua hal. Yang pertama, kebersamaan kita dengan Allah. Jadi kita bisa bersama dengan Allah pada saat-saat tertentu menurut Imam Nawawi. Yang kedua, kalau udah bersama Allah, kita dikasih tahu apa yang paling Allah suka. Kamu mudah-mudahan dua hal ini bisa kita bahas sampai entar bunyi titit-titit-titnya. Bukan dit-dit-dit, kalau itu kreditnya. Wal maqalatul nishrun, pesan yang ke-20 dari makalah Nasaihul Ibad bab ke-4 ini, an ba'dil hukama. Kalau sendiri namanya hakim, kalau berdua hakimani, kalau banyak hukama. Kita sering sebut dengan ahli hikmah. Ada ulama, ada fuqaha, ada
hukam. Biasanya kita pahami dengan dua jalur. Kalau fuqaha berarti orang yang faqih, memahami hukum-hukum, baik hukum yang Allah syariatkan lewat kutubus samawiyah, kitab-kitab yang Allah kirimkan, ataupun hukum-hukum yang bersandarkan pada hukum positif. Undang-undang nomor 8 misalnya, atau undang-undang nomor 30 tentang zakat, infak, sedekah. Itu kan hukum positif. Ngambilnya dari mana? Ya, At-Taubah ayat 120, At-Taubah ayat 60, Ali Imran ayat 103, dan seterusnya. Undang-undang nomor 8 tahun 2019 ya, tentang haji dan umroh. Dulu orang daftar haji, enggak jadi haji, enggak boleh. Sekarang boleh. Tiba-tiba pengen kawin lagi misalnya, itu boleh duit haji dikeluarin, tapi tanda tangan. Nanti kalau pengen haji lagi, enggak boleh ngambil porsi itu. Mulai lagi dari awal, antri lagi baik. Artinya boleh kalau kita kemudian mencairkan dana haji. Kenapa? Karena memang sekarang, ya kan, banyak hajat-hajat yang mendesak, terlebih COVID yang kemarin kita lalui. Nah, ini artinya orang-orang seperti ini disebut dengan hukama, memahami hukum, hikmah dari apa yang Allah sampaikan. Maka orang-orang yang ahli hikmah, kita kenal ada kitab namanya punyanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, nama kitabnya Al-Hikam, banyak dibahas oleh Habib Jindan misalnya, atau Majelis Silaturahmi di Kreo dan seterusnya. Itu berarti hikam itu hikmahnya, orangnya berarti hukama, pekerjaannya mujahid atau jihad, ya, pekerjaannya jihad, orangnya mujahid. Kalau satu, kalau dua, mujahidani. Karena banyak begini yang datang, maka mujahidin. Orangnya baik, berarti dia muhsin. Pekerjaannya namanya ihsan. Karena banyak berarti muhsinin. Makanya biasa kalau ada acara santunan anak yatim, arisan RT, RW, paguyuban, biasanya MC-nya suka ngomong terima kasih banyak para muhsinin. Ya, terjemahannya mah donatur. Ya. Ini artinya bahwa hukama orang-orang yang memahami hukum tapi juga memetik hikmah yang Allah berikan. Kenapa harus seimbang antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf? Karena memang, ya kan, Abu Bakar berkali-kali minta kepada Rasul, ambil harta saya, terima harta saya seluruhnya. Kata Rasul, fala jangan, fanishuhu, setengahnya. Dan Rasul, kata Rasul, jangan, fasulusuhu, sepertiganya. Dan Rasul, kata Rasul, fasulusu kathir, sepertiga aja udah banyak. Abu Bakar, kamu punya Asma anaknya, punya Aisyah yang menjadi istri Rasul, punya Abdullah yang seringkali membantu Rasul. Artinya ada anak, ada cucu. Ya. Maka disinilah ada kesinambungan antara hukum dengan hikmah. Ditanya tuh orang-orang yang hikmah, su'ila kaifa anta. Ketika mereka ditanya bagaimana keadaanmu, nah, maka jawaban beliau adalah, kalau nanya keadaan berarti kan kesehatan,
atau mungkin kalau bahasa kita sehat bang, kan begitu. Sehat pagi, sehat teh, sehat we, ya. Kira-kira begitu. Nah RT sama RW ngomong dah, faqala, dia menjawab, ana ma'al maula. Kalau saya ditanya bagaimana keadaanmu, ya, kata orang ahli hikmah ini, ana ma'al maula. Siapa itu maula? Saya bersama maula. Siapa itu maula? Ya, seringkali kita baca maula yusalli wasallim daiman abada Allah maula. Ya, kalau kita hadir akad nikah, babanya udah kagak, turun ke anak yang laki-laki. Laki-lakinya enggak ada, dicari encingnya ada, alhamdulillah. Udah babak enggak ada, anak laki enggak ada, encing enggak ada, sepupu enggak ada, habis sebatang kara, baru dah tuh yang ngawinin jadi wali hakim. Wali hakim itu adalah muwali. Ya, kalau kita dengar ketika dia akad, ya, saya mewakilkan, maka yang mewakili urusan kita menurut Imam Nawawi di sini, ayil mutawali li umurina, yang mengeksekusi, yang menuntaskan segala urusan kita, dialah maula. Berarti maula itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kali orang berdoa, ya maulana, ya maula, ya rab, ya kan, dengan kalimat-kalimat yang bukan Allah. Bahkan kalau kita lagi umroh itu, lagi tawaf, sering kali orang-orang negara lain, Turki misalnya, kalau kita kan ya Allah, ya, dia enggak hu, ya kan, hu itu ya Allah. Idza khudifat Allah, idza khudifal wawu, Allah itu ketika alifnya hilang enggak jadi Allah. Jadinya apa? Lillah. Kan alifnya hilang tuh. Tinggal lam lam ha, berarti lillah, lillah. Seringkali orang kalau lagi tawaf itu lillah, 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 lillah. Lamnya hilang jadi lahu, lahu, lahu. Lamnya hilang lagi jadi hu, hu, hu. Makanya beberapa tarekat, ya, kalau lagi zikiran itu suka terdengar hu, 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 ya, saking enaknya sampai muter-muter kadang-kadang, ya, sampai muter, roknya muter, topinya muter, ya kan. Kalau kita yang ngeliatin puyeng, tapi yang muter mah agak puyeng, ya, dia ngopi lagi baik, ya kan. Kita yang ngeliatin puyeng. Maka maula di sini panggilan kepada Allah bahwa saya bersama Allah, ya kan. Kapan itu? Ada empat posisi kita bersama Allah. Yang pertama, alal muwafaqati. Ala, ya, ketika kita muwafaqah, wafaqa yuwafiku, ya, sepakat. Itu artinya kita menyepakati dengan Allah, menjalankan kesepakatan dengan Allah. Dengan cara apa? Beribadah kepadanya. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah tuh udah beli kita, udah bertransaksi dengan kita. Dikasih sehat, dikasih umur panjang, dikasih kenikmatan bangun subuh. Maka kita hadir di Masjid Al-Mujahidin ini, kita bertransaksi dengan Allah. Ketika transaksi itu sesuai, itu namanya muwafaqah. Ya, sepakat berjalan sesuai dari apa yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, pagi-pagi, ya kan, masjid kagak, ya kan, ngerokok mulu, ya kan, ngopi aja, sembahyang belum. Yang enak kan sembahyang dulu baru ngopi, ya, habis itu nyusu, nah, nyusu dia, ya. Itu yang kemudian, kalau begitu, itu namanya muho lafa, ya.
Mukhalafah berarti kita membelot, ya, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka saat kita, Imam Nawawi menyatakan li awamirihi, dalam setiap pekerjaan kita, kita bersepakat dengan Allah, maka kita kudu niat. Ya. Dari rumah udah niat kita. Begitu masuk masjid kita baca Allahumma aftahli abwaba rahmati. Ya. Jangan salah niat juga. Karena muwafaqah di sini bersepakat. Ambil sayuran ah. Kalian mampir ke Masjid Al-Mujahidin sembahyang subuh. Nah ini berarti sembahyang subuhnya gak dapat papa. Yang benar sembahyang subuh dulu di Masjid Al-Mujahidin, baru mampir beli sayuran. Yang bapak-bapak sering kali tuh maranin cucu ah, jemput cucu ngaji. Atau maranin bini ah, kerja jemput. Ntar mampir dah ke Masjid Al-Mujahidin. Sholatnya di Al-Mujahidin gak dapat papa. Kenapa? Karena niatnya jemput bininya, niatnya jemput cucunya. Harusnya sholat ah di Al-Mujahidin, baru pulangnya jemput cucu, baru pulangnya sambilan jemput bini. Beli rokok ah, beli rokok dia, begitu komat, ah udah komat, mampir ah kalau Mujahidin, sholatnya gak dapat apa-apa. Kenapa? Niatnya beli rokok ke warung. Kudunya sholat ah, pulangnya baru beli rokok. Jadi bersepakat dengan apa yang Allah gariskan, maka kita sedang bersama Allah dalam segala awamir, urusan-urusan kita. Yang kedua, aku bersama Allah ma'an nafsi alal mukhalafati, terhadap diriku, ya, aku bermukhalafah. Kebalikannya, kalau dengan Allah bersepakat, ya, enak enggak enak ah ke masjid ah, badan lagi meriang berangkat baik, mata ngantuk banget berangkat. Ada Abdullah bin Umi Maktum, CS-nya Bilal bin Rabah, yang kemudian membacakan ayat 50 ayat sebelum dikumandangkan adzan oleh Bilal bin Rabah. Satu ketika, ya Rasul, saya izin enggak ke Masjid Al-Mujahidin. Kalau Rasulnya masih ada gitu ya. Lah mengapa? Walaysa li qiyadah. Saya biasanya ke Al-Mujahidin pasti ada yang nuntun. Karena kan dia Abdullah bin Ummu Maktum, matanya buta Maktum. Ya, namanya Abdullah dipanggil Maktum karena matanya buta. Jadi kalau ke Masjid Al-Mujahidin bukan karena gelap doangan, matanya memang kagak lihat. Walaysa li qiyadah, hari ini yang nuntun saya sakit. Lah saya enggak bisa ke Al-Mujahidin, emang apa kagak ada yang nuntun? Apa kata Nabi atas ma'un nida? Apakah kau mendengar suara panggilan azan wahai Abdullah bin Ummi Maktum? Bala ya Rasul. Yang masalah itu mata enggak bisa ngelihat Rasul. Nyerudung mulu, kesandung mulu. Tapi kalau kuping mah awas. Makanya banyak orang yang kagak lihat, tapi kalau urusan duit mah apal dia. Ya kita engkoan, ya kan, engkoannya 20.000, ya kan, ngasih duit cepet, kita balikin 20.000, kurang gocap ini, dia tahu. Jadi guretan-guretan duit dia apa? Mata emang nggak bisa ngelihat, tapi urusan duit dia, jangan sekali-kali bohongin dia, ya kan. Maka kuping mah awas. Bukannya mata, kuping, kalau ditanya kuping, awas Rasul, dengar. Maka kata Rasul, fa'ajibuhu, berangkat. Orang buta aja disuruh berangkat, apalagi kita orang yang melek. Gak enak badan, kayak apa, kayak berangkat. Itu namanya muwafaqoh, kalau urusannya dengan Allah. Tapi ala nafsi, kalau kepada diri kita, kebalikannya, mukhalafah. Kita harus berselisih, harus kemudian
melawan apa yang ada dalam diri kita. Ya, lemas banget ini, oh berangkat aja, mantep banget, gue ntar sudah merem lagi, berangkat aja. Itu artinya kita mukhalafah. Ketika kita melawan nafsu kita, melawan apa yang kita pengen, ya, maka kita sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita bersama Allah wa ma'al khalqi 'alan nasihati. Ketika kita dengan teman, ya, dengan CS, ya kan. Ya, teman dekat atau siapa aja kita duduk, ya kan, atau kita bergaul dengannya, 'alan nasihati, yang ada cuma saling menasehati dalam kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu dia lagi sujud, ya kan, itu baju lu tulisannya apa? Masa beli satu gratis satu? Tulisannya, ya, orang pada ngeliatin, ya, besok-besok baju yang polos aja. Gitu kan, coblos ono, baju partai yang dipakai, ya kan. Berarti setidaknya kita yang di belakang jadi terpengaruh. Jangan dibaca, malah dibaca. Tulisannya kan begitu, jangan dibaca. Sebab yang baca orangnya jelek. Ya, udah tahu tulisannya jelek, berarti yang baca jelek, begitu katanya. Lalu kita jadi baca, ya. Maka kita polos, begini polos-polos tuh, hitam, coklat, ya kan. Enggak ada tulisannya. Ya, kalau kita punya teman, besok mau baju lo ganti, jangan ada tulisannya. Ya kan? Ini artinya saling menasehati. Kagak ada, si Anu kemana? Enggak kelihatan. Biasanya ada, kita WA. Ya, WA enggak dibalas, cuma dibaca doang kayak koran. Dibaca doang, enggak dibalas. Ya kan? Oh ternyata WA-nya sama cucunya. Kita telepon. Yang angkat bocah kecil, ya kan, ternyata lagi ngenak badan. Nah ini artinya nggak ada yang lain ketika kita sedang bersama saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kasih sayang Allah, maka kita sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, wa ma'ad dunya 'ala dharurati. Dan saya, ya kan, ahli hikmah itu di dunia itu alat dorurah, ya. Alat dorurah itu adalah sebatas kebutuhan, ya. Sebatas kebutuhan, bukan tujuan, tapi sebatas kebutuhan. Semua yang kita lakukan nggak ada tujuan sebetulnya, dia hanya sebatas wasilah, sebatas perantara. Tujuannya apa? Libtigha amardatillah. Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika anak kita nikah atau nyunatin selesai, ya, itu bukan tujuan kita selesai, bukan. Itu hanya wasilah, min wasailibtigha imardatillah. Jalan, di mana jalan itu menghantarkan kita kepada apa? Kepada ridho Allah. Setelah disunatin, maka tuh bocah, ya kan, ke masjid. Biasanya belum sunatnya, sono belakang, ya, belum sunatnya, sono pinggiran. Ya karena memang dia membatasi. Ketika dia belum sunat, maaf, kantong kemihnya itu tidak steril. Begitu tidak steril, ya dia membatasi. Suci, 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 ini kotor. Boleh jadi dia wudu, tapi kantong kemihnya kan belum beres. Kecuali dia urut, diurut, 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 keluar semua. Kalau kagak diurut, pasti ngembeng. Kalau ngembeng, berarti membatasi sof yang suci tadi. Tapi kalau dia sunat, dipastikan kagak ada sisanya. Karena udah diikat, ya, udah dipola. Ada yang bentuknya gajlugan, ada yang bentuknya kembang matahari, ya. Ada yang bentuknya kembang ros, macam-macam. Ya, ada sekarang polisi tidur bentuknya. Ya. Itu artinya bahwa udah nggak ada lagi pembatas. Maka di sini, ya kan,
dunia itu hanya sebatas kebutuhan. Maka Rasul sebelum wafat biasanya 10 hari itikaf, ini juga tumben isrina yauman, 20 hari sudah beritikaf. Ya, maka kalau hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 21 ya. Betul belum? 21 apa 22? 21. Ya, berarti entar malam bulan depan ya Februari depannya lagi 21 malam udah tarawih. Itu artinya hari ini pas 2 bulan lagi kita tarawih. Salah satu malam Februari, Maret ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga bisa ketemu Ramadan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala dalam 4 kondisi. Dalam 4 itulah kita sedang bersama Allah. Yang pertama alal muwafaqah, kita bersepakat dengan Allah menjalankan perintahnya. Yang kedua anid nafsi alal mukhalafah, dengan diri kita, kita perangi hawa nafsu, malas, capek dan seterusnya. Yang ketiga yaitu da'al khalqi ala nasihah, dengan sesama kita enggak ada yang lain kecuali saling menasihati. Yang terakhir wa ma'adunya ala darurah, ya kan, dunia hanya kemudian sebatas kebutuhan kita ya. Kalau butuhnya susu, susu minum, alhamdulillah ada susu. Kalau emang enggak nyusu ya ngopi, ngopi kagak ngeteh. Ya, ngeteh kagak, yang ngerokok, yang ngerokok. Ini nyusu kagak, ngeteh kagak, ngopi kagak, ngerokok kagak, menang banyak berarti dia. Ya, kagak belanja-belanja dia. Ya, nyusu kagak, ngopi kagak, ngeteh kagak, ngerokok kagak, menang banyak udah. Iya, kalau punya laki begitu, kalau belum masih ada napasnya jangan dikuburin. Ya, sebab dia enggak belanja-belanja. Ya. Yang kedua, wal maqal al hadiyat wa isrun, baris ke 6 ya, sebelah kiri itu wal maqal al hadiyat wa isrun, maqalah yang ke-21 ikhtara ba'dul ulama arba' kalimatin. Ikhtar itu adalah memilih. Maka seringkali Rasul disebut dengan khiyarun min khiyarin, manusia pilihan dari pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita di depan makam Rasul itu kan suka ada yang dari raudhah keluar ya, yang ada tulisannya warna hijau gapura, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Kayak musola-musola zaman dulu tuh, musola zaman dulu kan ada gapura kecil. Nah, kita keluar dari situ, atau orang yang ziarah dari sana, dia gak ke raudhah tapi ziarah doang lewat, pas di depan makam Nabi biasanya, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya man khairu min khalqillah. Nah begitu. Wahai makhluk yang terpilih dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka khiyar itu adalah pilihan ya. Maka di sini ikhtara ba'dul hukama, orang-orang ahli hikmah itu memilih kata-kata terbaik ya, yang disenangin Allah Subhanahu wa taala, arba'u kalimat ya, sehingga dikenal dengan 4 kalimat terbaik yang kemudian Allah suka dengan kalimat itu. Apa itu? Disebutkan di sini min arba'i kutubin minat Taurah. Ya, kalimat-kalimat ini diambil dari 4 arba'i kutubin, juga diambil dari 4 kitab samawi yang Allah turunkan. Pertama minat Taurat, dari kitab Taurat. Apa yang ditemukan dalam kitab Taurat? Man radiya bima
a'tahu Allah Ta'ala istirah, ya. Bahwa man radiya, ya. Siapa yang kemudian ridho, ya. Radiya berarti ridho. Kalau radiya, redo banget itu, ya. Radiya itu berarti kata kerjanya radiya, ya. Radiya itu pekerjaannya, berarti udah redo banget, ya. Ya. Berarti poradiya udah paling redo, ya kan. Bima a'tahu Allah Ta'ala, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, istiraha fid dunya wal akhirah, maka dia akan Allah senengin fid dunya wal akhirah, baik dunia maupun di akhirah. Ridho dengannya apa yang Allah berikan menghantarkan kesenangan kita, kebahagiaan kita dunia akhirat. Itu bukan di Quran, adanya di Taurat. Begitulah Imam Nawawi menyampaikan kepada kita. Maka kalau hari ini rezeki kita ada, syukur alhamdulillah. Yang enggak ada, ya alhamdulillah juga. Kalau pas dengan apa yang kita pengenin, ya kan, udah jelas Nabi ngajarin alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Segala puji bagimu ya Allah, kau sempurnakan nikmatmu kepadaku, mudah-mudahan ini jadi amal soleh. Ya. Kalau enggak sesuai berarti alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagimu ya Allah atas semua yang kau putuskan. Ya, ini satu dari Taurat. Yang kedua, wa minal Injil, dari kitab Injil, man hadama syahawat azza fid dunya wal akhirah. Man hadama, siapa yang kemudian menghancurkan, melawan asyahawat, nafsu-nafsu keduniaan kita, ya. Ay, ya, taraka mustaqan nafsi, atau terlalu senang dengan diri kita, terlalu cinta dengan diri kita, ya, azza, ya, fid dunya wal akhirah, ya. Maka sebetulnya kita sedang apa? Sedang diuji, ya, keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan azza itu Allah muliakan kita kalau kita mampu untuk kemudian melawan hawa nafsu kita. Sebab dalam diri kita ini bukan hanya ada fitrah kemanusiaan. Tiba-tiba tetangga kita ngomong, "Mana sih semalam gua tungguin? Lah mau ngapain semalam? Lepen gue selamatan," gue dibilangin. "Ya Allah, lupa." Ya kan? Kata yang punya hajat, "Enggak apa-apa. Namanya juga manusia." Berarti apa? Fitrah manusia emang suka lupa. Tapi ternyata dalam diri kita ini bukan hanya fitrah manusia. Ada fitrah Allah. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah. Nah, ada fitrah Allah. Fitratallahi allati fatran nasa 'alaiha. Di atas dari fitrah manusia ada fitrah Allah. Maka sebetulnya kalau fitrah Allah itu berarti ada keberpihakan kepada Allah. Kita kesel sama bini berarti kita lagi tidak berpihak kepada Allah. Fitrah Allahnya hilang. Kita gedeg sama laki juga sama, berarti fitrah Allah lagi enggak berfungsi. Maka saat itu kita sedang tidak berpihak kepada Allah. Ya,
Maka mau bagaimana kayak laki kita, kita kudu senang sama dia. Kenapa? Kalau suaminya redo, ya kan, ibu-ibu masuk surga enggak pakai hitungan. Min ayyiba bin sya'at, dari pintu mana saja dia mau masuk. Begitupun bapak-bapak. Ini artinya bahwa ketika kita melawan hawa nafsu kita, azza, Allah muliakan kita dunia akhirat. Itu bukan di Quran. Di mana? Injil. Yang ketiga, wa minaz zabur. Dalam kitab Zabur, man tafarrada anin nasi naja. Man tafarrada. Kalau orang kemudian datang sholat subuh, udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, celangak-celinguk, ternyata semuanya gak ada yang masbuk. Tadinya dia mau nyolek orang, karena semuanya ternyata semuanya gak ada yang masbuk, gak ada yang ketinggalan. Dia tengah-tengah ya, karena kalau subuh begitu susah nemu temennya, akhirnya gak dapat kloter kedua. Tungguin-tungguin gak ada yang nongol. Beda sama sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib mah kita ketinggalan, yang udah pada ngantri juga pada diri, gampang nemu temennya. Tapi kalau subuh langak-langak gak ada, 5 menit gak ada sholat kita. Berarti sholat kita itu sholat yang munfarid, sholat yang sendirian. Kalau tadi sholat yang berjamaah. Maka kata Nabi, man shallal ghadata, siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama shallal lailu kullaha, maka dia sama mendapatkan pahala salat semalaman suntuk. Malam pada begadang apa kagak ini? Tidur ya. Tapi tidurnya itu subuhnya berjamaah diganti sama Allah jadi pahala sholat semalaman suntuk. Nah maka di sini dalam Zabur, orang yang sholat sendirian namanya munfarid, orang yang sholat berjamaah namanya sholatul jamaati. Maka ulama sepakat yang paling tua Imam Hanafi, di bawahnya ada Imam Maliki, yang tengah-tengah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, yang paling kecil Imam Ahmad ibn Hanbal atau Imam Hanbali, sepakat man mereka-mereka yang sholat-sholatnya bil jama'ati berjamaah, maka afdol, lebih baik bi sab'in wa isyrina darajah, ya, dari 27 derajat. Bahkan ulama menambahkan bid'atin, beberapa derajat, ila sab'i mi'atin, sampai 700 derajat. Karena satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Maka dalam Zabur, man tafarroda, siapa orang yang kemudian tafarroda, ya, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain, mandiri, kalau bahasa anak sekolahan sekarang berdikari, nah, mapan, enggak dikit-dikit minta tolong, enggak dikit-dikit lemes, dikit-dikit ganti status, enggak. Tapi dia terus jalanin, dia kemudian tidak bergantung kepada orang lain, alam nasi kepada orang lain, maka kata Imam Nawawi, naja, orang itu akan selamat. Ada kitab namanya Safinatun Naja, ya, Safinah berarti perahu, Naja selamat, ya, berarti perahu keselamatan. Tetangga kita ada An-Naja, ya, ada haknya belakang. Kalau naja enggak ada haknya itu selamat. Tapi kalau ada haknya terakhir najah, an-najah, berarti kesuksesan. Di ulu jami sono dikit, darun najah, dar berarti pintu.
rumah an-najah kesuksesan. Ada haknya sukses, enggak ada haknya selamat. Nah, maka orang yang berdikari, orang yang kemudian enggak dikit-dikit ngeluh, apalagi bergantung sama manusia, bergantungnya kepada Allah, maka dia akan selamat. Terakhir, wa minal furqan. Apa itu furqan? Tadi Zabur udah, Injil udah, ya kan, Taurat udah. Berarti Furqan itu apa? Quran. Dari mana kita tahu? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, furqan itu berarti Quran. Apa itu furqan? Farraqa yufarriqu, yang membedakan. Ya, berarti furqan adalah Quran. Apa kata Quran di sini? Disebutkan man hafizal lisan salima fid dunya wal akhirah. Kesimpulan dari Quran itu, ya, disepakati oleh ulama ahli hikmah, man hafizal lisan, siapa yang menjaga lisannya, maka salima fid dunya wal akhirah, maka dia selamat dunia akhirat. Ya. Apa yang dimaksud dengan hafizah di sini? Imam Nawawi memaknai dari maksud hafizah menjaga lisan dari tiga hal. Yang pertama, malayan fa'ubi, perkataan yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, perkataan yang yu'dhibi, bisa menyakiti orang lain. Ya. Yang terakhir, ya kan, kalau itu tidak harus disebutkan, ya, fasumtu aula, diam jauh lebih baik. Ya. Alhamdulillah. Pas demikian bunyinya dan pas demikian pembahasannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala suka dengan kita, maka ditambahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terakhir, annahu ra'a sallallahu alaihi wasallam, maka dikuatkan oleh Imam Nawawi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, ahab, pekerjaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hifzul lisan, yaitu menjaga lisan. Warawa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul kemudian menambahkan dalam sabdanya, dikutip oleh Imam Nawawi, qala, beliau bersabda, al-afiyatu asharatun, kesehatan itu ada berapa? 10. Tis'atun fisumti, 9-nya itu kalau kita diam. Wal'ashiru mabataliyat bibaliyatin illa kanallahu alayya. Yang ke-10-nya, sekalipun kita pengen nyebut, ya, nyebutnya adalah al-baliyatu minallah, ini adalah ujian dari Allah. Tapi dia yang sembahyang subuh di Al-Mujahidin, dia yang ngaji hari subuh, hari Sabtu, hari Minggu, ikut kajian malam Selasa, ikut ngaji di Al-Mujahidin, ibu-ibu yang Jumat ngaji, itu yang disebut kalau dapat ujian, ini ujian dari Allah. Tapi sembahyang kagak, ngaji kagak, ngumpul kagak, tiba-tiba aja ngomong, gue lagi dapat musibah ini. Berarti ya gue lagi diuji sama Allah. Lah, sekolah kagak, ulangan. Yang ulangan itu yang sekolah. Lah ini sekolah kagak, sembahyang kagak, jamaah kagak, ngaji kagak ngikut. Ini lagu lagi diuji sama Allah gitu. Emang mau ulangan sama siapa? Ya sekolah di mana?
Ini artinya buat orang-orang yang beriman. Maka kesehatan itu ditutup pada berapa? 10. 9-nya kita disuruh diam. Bukan gara-gara dia, bukan. Ini gara-gara abang lu nih, abang lu ngayap mulu, mendingan diam aja. Ya, untuk berapa kali sampai 9, ya kan? Baru yang ke-10, idza tuliyat. Ini mah udah jelas. Allah lagi nguji kita. Mudah-mudahan ujian kita tidak melampaui batas kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada yang ditanya? Enggak ya, romannya ya. Alhamdulillah. Kalau enggak ada yang ditanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah senang, Allah redha, kita mampu menjalankan 4 tadi. Baik itu kita ngelawan diri kita, baik itu kita jaga lidah kita, baik itu kita jaga kesehatan kita, ya enak nggak enak ntar bini kita nyayur, udah telan aja, ya telan aja, yang penting makan, jangan sampai perut kosong, ya nggak usah dibacain, asin amat, ambar amat, emang lu nggak punya garam, udah telan aja, ya kan. Ya, ujung-ujungnya dia nggak punya garam, kita lupa nggak ngasih duit belanja, pantesan garamnya kagak ada. Ya, tapi ibu-ibu yang nggak dikasih duit belanja ngomong, ya ngomong aja, ngomongnya sama siapa? Sama laki, tapi mintanya sama Allah, jangan sama laki. Kalau minta sama laki berarti musyrik. Ya, mintanya sama Allah. Dan bilangin lakinya, uang belanja zaman Rasul itu 120 dinar. Satu dinar itu berapa? 4,25 gram emas. Kalau satu gramnya itu 100 ribu berarti satu kepingnya 4.250.000. Kalau 120 dinar berarti 480 juta. Ya Bu ya. Mau punya dibelanja gitu. Ya ntar bilang lakinya, sama lakinya ngomongnya jangan sama saya. Iya, kan? Uang belanja dulu zaman dulu 120 dinar. Ya, hitung dewek, Bang. Ya kan 480 juta. Mari sini ATM. Gitu. Kosong ATM-nya ya. Mudah-mudahan ATM-nya cepat keisi ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ahdina bistiqamah ya Allah. Allahumma ahdina ila rusydis sabili birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bit tauhid wa sabitna bil istiqamah wassalamah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum manasi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.